Surya Paloh diundang untuk bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara pada Senin 17 Juni 2023. Dalam pertemuan itu, Jokowi disebut bertanya soal sosok calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Surya Paloh yang mengatakan presiden penasaran dengan cawapres Anies. Namun Surya Paloh belum memikirkan terkait sosok cawapres Anies Baswedan. Ia menambahkan soal sosok cawapres Anies menjadi keputusan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Surya Paloh menambahkan tidak menutup kemungkinan Anies Baswedan akan bertemu dengan Presiden Jokowi jelang Pilpres 2024. Pertemuan keduanya tersebut tidak membahas hal-hal yang formal. Pertemuan itu sebatas pertukaran informasi antara dirinya dengan Presiden Jokowi. Menurut Surya Paloh, pertemuan itu sebatas silaturahmi. Ia tambahkan pertemuan antara keduanya juga tidak hanya sebatas ketua umum partai dengan Presiden. Pimpinan Majelis Tinggi beserta para anggota Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Mahkamah Partai.